semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Dan begitu pun dengan saya di sini sekarang, saya sedang berada di Margit Sziget di Budapest, Hungaria, di mana tamannya sedang penuh dengan bunga-bunga mawar. Wow, kalian bisa lihat kan? Bagus banget dan cantik banget bunga-bunganya, ya ampun. Dan situasinya di sini pun sudah lumayan kondusif dengan beberapa orang tanpa menggunakan masker, tapi kita tetap jaga jarak juga. Dan ada banyak banget warna-warni bunga mawarnya di sini. Nah, kalau kalian penasaran bunga-bunganya, ikutin terus aja video ini. Nanti kalian bisa lihat keindahan dan kecantikan bunga mawarnya. Jadi ini nih merupakan gambar dari Margit Sziget atau Pulau Margit yang berada di tengah-tengah Sungai Danube, diapit di antara Buda dan Pest, dengan luasnya 96 hektar loh. Pecinta warna kuning, hai. Ini di sini barisan mawar warna kuning. Tapi di sini mawarnya sebagian sudah mulai layu juga, mungkin karena beberapa hari yang lalu terik mataharinya sangat kuat. Jadi warna mawarnya ya di sini bunga-bunganya udah mulai kecoklat-coklatan. Kalau yang ini mawar putih. Cantik banget juga kan? Ya iyalah. Nah, kalau sekarang tepat di belakang saya perpaduan warna pink dan putih mawarnya, dan memang menjadi seperti taman utama dari Taman Mawar di Margit Sziget ini. Dan di sini memang sangat luas banget di area sini, dan kita bisa lihat banyak sekali orang-orang yang foto-foto. Memang ya ampun cantik banget, suka banget. Pokoknya kalau sama bunga emang suka banget. Maklum lah ya, dari Tanjung Priuk nggak ada bunga, ada bunga pasir di. Kesenengan nih. Percaya keluar enggak? Kandang ya. Aku tuh gak pernah loh mimpi. Aduh, berada di taman mawar terus ya. Seindah ini. Akhirnya bisa jalan-jalan juga. Berada di negeri dongeng yang kayaknya tuh impossible banget, karena biasa saya kan dari Tanjung Priuk gitu, dan tiba-tiba ada di taman seindah ini penuh dengan mawar. Tuh lihat, ada couple yang pun bikin iri deh, bikin cemburu tuh, pacaran foto-foto. Emang pas banget sih kalau bawa pasangannya, romantis lokasinya di sini. Untuk perawet apalagi, cakep banget deh. Meskipun suami aku gak romantis, gak mau foto-foto, ya gak apa-apa. Di kehidupan nyatanya kan kita gak tahu ya. Dan dia juga baik banget, udah sabar, udah mau bawa aku kemana-mana, ke tempat bagus-bagus. Dan itu juga udah bersyukur banget. Sekian dulu liputan video bunga mawar di Taman Margit Sziget, Budapest. Terima kasih bagi kalian yang masih tetap setia nonton sampai habis. Semoga suatu saat kalian bisa mampir ke sini, dan suatu saat saya juga punya taman sebesar ini. Amin.